salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Business Alternative Ramadan Enterprise 00. Kita buka lembaran baru. Baiklah, hari ini kami buat rakaman di Medan Mara di mana berlangsungnya Bazar Ramadan. Yang mana ketarikannya adalah para selebriti di sini, mereka membuka gerai dan berniaga di musim perayaan ini. Dan saya bersama dengan gerai Boce. Hai Boce. Hai. Dapat dengar tak? Okey. Alright, kenapa korang berniaga pada musim perayaan macam ni? Okey, saya dah lebih. Mana berniaga ni salah satu benda yang artis-artis boleh buat di bulan Ramadan ni. Yang elok lah, yang elok. Satu benda sampingan yang boleh buat kan. Okey. Selain kita terlibat dalam industri sini, berniaga sambil beramal mesra. Okey, Acik Fai, Abang kan, orang biasanya berniaga baju raya. Tapi korang tiba-tiba korang buat roti. Roti Boce. Kenapa roti? Kan susah nak buat ni. Memang korang ada bakat terpendam ke macam mana? Sebabkan roti ni, pakaian ni macam orang pakai bila dah lama orang tak pakai dah. Jadi bila kita buat roti orang makan sedap. Oh, kenyang. Itu hari aku dah makan roti orang ni sedap. Dia nikmat tu sampai dalam hati tu menusuk ke galu. Roti ni bila makan dia akan jadi mendapat. Sebab saya pernah makan roti ni satu ketul saya seorang, pingsan. Dan bila saya bangun, saya dapat rasa nikmat roti lah. Roti dia sebenarnya. Sebenarnya antara roti-roti yang korang jual, apa roti-roti yang korang jual dekat sini di Pasar Ramadan ni? Rotinya adalah pelbagai karakter. Okey. Mana yang besar ni adalah Abab. Tak payah tanya lah. Kalau sebut, kurang bala. Yang dikecil kat sini, saya punya. Lintang itu. Yang ini, dah tentu dia. Ikut karakter. Jadi ada tiga jenis roti yang korang jual dekat sini. Apa yang dalam ni? Apa yang dalam ni? Bahan ni? Apa dia? Telur banget. Patutnya kalau roti Abam, ni Abam yang buat. Tapi kenapa Acik yang buat? Kenapa Acik yang buat? Aku terbalik kuali kalau dia buat. Okey, saya nak tunjukkan kenapa saya nak buat. Jauh. Sangkut sebab dia tak buat. Sangkut perut. Bahaya. Roti Boce. Okey, berniaga ni sebenarnya saya bukan berniaga untuk kita berniaga ni bukan untuk satu jangka masa macam Ramadan sajalah. Roti ni akan dibawa pada hari-hari selepas Ramadan. Boleh dijual di bila-bila masa. Boleh bagi anak-anak makan nak sekolah pagi. Tak ada masalah. Boleh jumpa. Hari-hari. Maknanya memang korang ni ada plan nak expandkanlah brand roti Boce ni. Kita akan lancarkan di setiap negeri, setiap mana siapa yang nak jadi ejen untuk roti Boce ni sebab kita takkan menggunakan kedai-kedai ataupun gerai. Kita tak menggunakan tu. Kita akan menggunakan contohnya resepi. Okey. Contohnya kalau di Johor, kita ada ejen di Johor yang ingin menghidangkan roti Boce ni. Kita akan cari bakery-bakery di sana, kita akan buat di dalam bakery tu. Okey. Kita menumpang di bakery tu tapi kita pakai resepi. Okey. Bakery dapat duit, orang kita dapat duit, kita pun dapat duit. Bang. Beli bang. Jadi bang. Beli satu dapat satu bang. Apa pun boleh. Boleh letak down payment dulu. Dia tengah fikir. Okeylah, kita akan berhenti dah seketika. Boce, terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau anda berminat, anda boleh beli gerai roti Boce ini di Medan Mara, betul? Betul. Dapatkan roti Boce di Medan Mara. Kita akan berhenti dah seketika. Selepas ini, besok satu nanti, kita akan menemu ramah Syahdaz Ahmad pula. Roti. Terima kasih kerana anda masih lagi mengikuti Business Alternative Ramadan Enterprise. Kali ini saya bersama dengan Syahdaz Ahmad pula yang memang membuka gerai di sini. Syahdaz. Hai, Assalamualaikum. Syahdaz, nama anda sebenarnya cukup besar dalam industri ini. Kan, nak berniaga pun tak usahlah. Dah ada dah pun sebenarnya cukup banyak. Kenapa anda decide untuk berniaga juga di bulan Ramadan ini? Pertama sekali sebab saya selama 4 tahun, this year is 5 years saya dalam industri. 4 tahun yang saya sentiasa shoot. This year saya rasa macam sampai masa saya nak cubalah pula berniaga bulan puasa kan. Ada rasa seronok ke ada apa. Tapi the fun is there lah. Memang sangat seronok. Dan saya keluarkan produk saya sendiri iaitu serunding. Serunding saya. Yang mana kurang handsome, yang mana kurang cantik, makan boleh jadi cantik. Nampak cara tu sikit. Tapi itulah. Dan saya pun ada join sama-sama dengan Nish iaitu Anis Alidrus. So kami sama-sama buka lah. Sebab saya nak berniaga, saya pun baru. So saya pun kena belajar daripada orang yang lebih tahu. Dan Nish, dia dah lama dalam berniaga-berniaga ni. So saya baru mula. Tapi alhamdulillah, saya seronok dengan berniaga tu.
Okey, Anis pun memang seorang model dan juga peniaga juga. Dah lama ke Anis mencuburi bidang perniagaan dan kenapa korang berpartner? Ada apa-apa ke? Kalau berniaga ni masuk 2 tahun, macam last year pun Ramadan kita buat bazar aje. So this year decide untuk combine dengan Shana sama Gaman yang dia jual serunding, saya jual tudung. Ada cookies juga. Yang soalan tak tahu lah ada apa-apa tu. Tak ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Nampak macam-macam je. Okey, Shanas, apa yang anda jual kat sini, kat gerai ini? Apa produk anda tampilkan selain daripada serunding, Shanas? Selain daripada serunding saya, saya ada jual baju familia saya, iaitu untuk fan club saya. Baju ni saya jual hanya untuk seronok, bukannya untuk jadi pasaran ke at first. Tapi alhamdulillah saya rasa macam baju ni boleh pergi laik jauh, so saya pun tubuhkan Sana Samad Garment iaitu untuk pergi jauh lah. InsyaAllah, saya tak tahu in the future. Tapi seni darah lakonan dalam diri saya. Orang kerat pun keluar role film, memang tak boleh berhentinya berlakon. Saya buat ni hanya untuk kepuasan saya. Saya berlakon adalah itu kepuasan saya. Dan berniaga adalah punca rezeki saya. InsyaAllah, tak tahu macam mana kan. Shanas, bila Shanas mula berniaga kan, Shanas keluarkan garment Shanas sendiri. Nampaklah juga apa ni sambutan tu cukup apa ni besar daripada peminat juga. Shanas rasa tak nak serius dalam bidang perniagaan selain daripada lakonan Shanas? Yes. Alhamdulillah, saya setelah saya cemburuk dalam bidang perniagaan ni, saya rasa sangat seronok sebenarnya. Penat lelah tu dibayar dengan kepuasan, itu je. Sama juga macam berlakon. Kita dibayar dengan setimpal sebenarnya dalam industri Malaysia. So kita okey, fine, kita kerja. Tapi bila berniaga, saya rasa macam kepuasan yang sama. So saya rasa tak ada beza. Dan insyaAllah saya akan teruskan berniaga lebih besar lagi, insyaAllah. Dan kemudian kalau ada support daripada kawan-kawan nanti, kawan-kawan saya dan juga familia saya, dan juga pada orang yang dah lama berniaga dalam industri, saya hormat. Contoh-contoh macam yang berniaga sekali dengan saya, contoh sekarang ni Abang Din Wahab, apa semua tu adalah orang-orang yang saya hormati lah. Okey, Shanas, nama Shanas sudah cukup besar dah. Letak nama Shanas ni orang dah tahu nak beli produk Shanas. Tapi kenapa Shanas rasa Shanas perlu cari partner untuk membimbing Shanas dalam bidang perniagaan ni? Soalan ni, maksud dengan partner yang cantik pula tu? Saya sebenarnya, saya suka cari partner ni sebab saya tak erti dalam bazar-bazar ni semua. So sebab saya ambil Anis sebab dia dah biasa dalam bazar-bazar ni semua. So nak masuk macam mana, nak berapa kena bayar, so apa booth dia macam mana. So Anis dia dah tahu. So saya pun macam, yo, I nak buka tapi I tak erti. So macam, I pun bajet nak buka tapi tak ada orang nak jaga. So macam, jom kita buka sama-sama lah. Sebab saya ada apa-apa tu, tak payah cerita lah. Gomel hal lah. Aduh, rasa tergelak pula. Okey, Anis, apakah dari segi bantuan strategi yang mungkin Anis bantu Shanas dalam perniagaan? Macam saya daripada segi untuk manage semua ni lah. Dia daripada segi marketing lah. So dia letak dalam Instagram dia, Twitter dia. So panggil orang datang. Saya daripada segi management lah, macam mana nak susun semua apa barang yang perlu ada dekat bazar. So sama, saling membantulah. Pandangan Shanas kan, mereka menggunakan artis untuk mengeksploitasi bazar ni. Sejauh manakah kebaikannya dalam membantu bukan setakat orang-orang biasa nak berniaga tapi juga selebriti yang baru nak cuba bidang perniagaan ni? Dia sebenarnya ada pros and cons dan juga ada kebaikan dia. Okay. Maksud saya, dia lebih pada kebaikan. Sebenarnya dia membantu artis dan juga memberi peluang kepada peniaga-peniaga lain actually combine. Okay. Rezeki dia orang dapat tempias daripada situ. Orang peminat, ya, kita pun sedia maklum benda ni memang logik. Orang bukan nak beli sangat sonding ni. Orang nak beli sebab orang nak ambil gambar. Kita pun tahu. Tapi masalahnya, kita ikhlas nak berniaga tapi orang nak ambil gambar, kita bagi sebagai bonus tau. Tapi masalahnya untuk orang yang sekeliling, yang cuba juga, sebenarnya itu adalah kebaikan untuk dia orang juga. Dia orang pun dapat berkenalan. Kita orang pun dapat kawan baru. And then, dia pun, kan market, kan, kita pun dapat membantu dia untuk sales dia juga. Actually, it's very good. Kata orang kan, nama Shanas ni cukup besar. Kalau Shanas jual serunding Shanas Ahmad, memang confirm orang beli. Tapi sebenarnya selain daripada itu, apakah keistimewaan serunding, daging serunding Shanas Ahmad? Okey, macam ni. Nak cerita pasal serunding, kita cerita pasal serunding. Serunding ni sebenarnya asal daripada Kelantan. Semua orang pun tahu serunding daripada Kelantan memang sedap. Ni asal daripada makcik saya punya serunding. So memang dia nak cakap dia punya terbaik tu, saya pun nak tahu cakap. Kalau saya cakap serunding ni daripada Penang, memang tak sedap lah orang Penang buat serunding. Jujur cakap lah. So sebab kita kena tahu serunding tu datang daripada mana. So sebab saya makan sendiri, saya puas hati. Sebab kita nak jual orang buat, kita puas hati. Nak kata saya untung banyak pun tak payah cerita pasal untung lah. Nak kata serunding sekarang memang mahal, tu je. And apa keistimewaan serunding ni, awak cuba dulu lah. Saya nak cakap, saya pun tak tahu sebab saya pun bukannya jenis marketing yang
Boleh. Ni kalau cakap dengan pokok, pokok pun boleh mati. Saya tak boleh. Saya cakap jujur. Sedap-sedap. Tak sedap, tak boleh. Ya, bro. Taklah, saya harap insyaAllah kalau bisnes saya boleh maju lagi ke depan dan mungkin saya boleh improvise lagi banyak lagi bisnes dan kenal lagi ramai lagi rakan perniagaan yang baru. Saya baru dalam dunia perniagaan. Saya ingin tunjuk ajar daripada anda semua yang mana dah lama dan daripada sibu-sibu saya, saya teringin nak belajar dengan diorang semua. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa nanti. Okey. Tahniah Shahnaz. Tahniah Anis. Saya ucapkan semoga anda berjaya dalam kehidupan anda dan juga bidang yang anda syafi. Terutama daripada bidang perniagaan. Terima kasih banyak-banyak. Salam Ramadan saya ucapkan. Balas dari itu saja masih yang kita ada di Business Alternative Ramadan Enterprise 00. Kita buka lembaran baru. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye. Kronik.